batas pembongkaran, satu kumpulan pengedaran dadah yang mengedarkan dadah di Lembah Klang, tetapi agak lain sedikit daripada kebiasaannya. Bukan lain macam mana, nak kata luar biasa tidak, tetapi jarang-jarang yang berlaku, ada kalanya berlaku, yang mana pergerakan dadah jenis ganja ini bawa masuk melalui pantai timur, okay? Daripada negara jiran melalui pantai timur, tidak melalui jalan biasa yang kebiasaannya dia melalui utara, Semenanjung, okay? Kemungkinan pergerakan ini diubah, ada dua sebab. Satu, mungkin rangkaian sindiket ini dia melalui pantai timur, yang pertama. Yang keduanya, mungkin juga disebabkan oleh pintu sempadan yang sekarang ini memang ditutup, agak sukar untuk ditembusi. So dia mungkin lebih senang untuk bergerak, kerana di kawasan pantai timur di negeri Kelantan tu dia agak terbuka, walaupun kawalannya ketat, tetapi mungkin masih ada lagi laluannya. Ataupun mungkin juga, kita masih siasat lagi, kemungkinan dia, benda ni, barang-barang ni masuk terlebih awal sebelum PKP dahulu, tetapi baru dapat bergerak selepas kelonggaran diberikan sejak PKPP. So ini kita masih siasat dari segi pergerakan secara detail, dan juga kumpulan-kumpulan ataupun ahli-ahli sindiket lain yang membawa masuk dadah ini ke negara kita.